Hi guys, welcome to Florinda Channel. Di video kali ini kita berdua mau mencoba satu permainan. Permainan apa? Lie detector. Jadi setiap kita yang berbohong itu akan ketahuan. Ketahuan udah pasti. Kedua dan pasti kesetrum. Jadi aku, nah ini. Kita coba. Ini tidak. Lie detectornya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal kita kasih ke masing-masing. Jadi aku pilihin yang dia, dia pilihin yang aku. Ini pertanyaannya. Dan ini adalah mesin lie detector. Tada! Jadi di sini tuh ada dua mode, yaitu mode bergetar dan strum. Jadi kita akan jawab pertanyaan semuanya dengan jawaban tidak pernah. Jadi apapun yang ada di pertanyaan itu kita akan jawabnya tidak pernah. Tidak pernah semuanya. Jadi di pertanyaan ini aku masukin beberapa pertanyaan. Salah satunya kalau pas buka tulisannya congrats berarti kita nggak harus mendeteksi. Nggak harus terdeteksi dengan alat kebohongan ini. Ya jadi langsung next lagi. Nah ya langsung kamu misalnya kamu yang dapat. Jadi aku udah dapat nih tadi strong. Terus udah gitu kamu waktu pas dia aku buka kongrat. Jadi aku lagi gitu. Nah rugi dong. Terus nggak apa-apa. Terus ada satu lagi. Jadi itu pas dibuka pertanyaannya bebas. Jadi itu benar-benar nggak ada di sini. Jadi kita pikir sendiri mau pertanyaan apa. Jadi terserah kalau misalnya kita bebas. Spontan kita langsung Jadi di antara kita siapa dulu nih? Kita sudah dulu. Biasa. Satu, dua, tiga. Kamu dulu berarti ya. Oke. Kita pilihin. Pernah tidak ditilang polisi? Pernah kabur saat ditilang polisi? Tidak pernah. Jawaban tidak pernah. Siap. Tadi mami pakai. Pertanyaannya, apakah takut dengan cicak? Tidak takut. Saya pemberani. Oke, kita kunci jawabannya. Siap-siap. Tidak takut dengan cicak. Tidak pernah. Kita kunci jawabannya. Aku orang jujur. Jujur sekali. Orang jujur. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi di pertanyaan ini ada yang dapat pertanyaan, ada yang dapat congrats. Berarti kalau congrats berarti tidak dapat pertanyaan, berarti tidak di
bebas. Pernah nggak jahilin teman sampai temannya kapok dan nggak mau temenan lagi sama kamu? Tidak pernah. Orang baik kayak gini masa jahilin teman? Tidak pernah. Pernah. Tidak pernah. Apa? Tidak pernah. Apa? Kamu yang kasih terus, aku yang kaget tau nggak? Kan sumpah masih kasih terus, kan ini permainan gitu. Kaget. Wah, tidak masih kasih terus. Kaget beneran deh, kaget banget deh. Udah cepet. Oke. Ini udah berapa ya? 1, 2 satu. 5 1, 2, 3, 4, 5 Berarti last question, pertanyaan ke-6. Mudah-mudahan bukan lagi. Lihat. Ya. Pakai tangan kanan ya. Wah, nice question. Apa? Aduh, aku dengar suaranya udah takut duluan tau. Wah, biasa aja. Kayak. Pertanyaannya, pernah mabuk sampai lupa dan tidak ingat apa-apa? Gak pernah apa, jago minum. Ji, jawabannya tidak pernah. Tidak pernah. Sekian video Lie Detector dari kita berdua. Buat kalian yang mau beli alat kayak gini, bisa banget di Instagram. Banyak banget, jadi kalian bisa search aja Lie Detector. Tuh, nulisnya gimana nulisnya? Coba tunjukin. Nulisnya kayak gini, bentar. Lie Detector. Lie Detector. Kayak gitu tulisannya, dan langsung dicoba aja, seru banget. Jadi buat kalian yang gak ada kerjaan di rumah sama suami, sama pacar, sama keluarga, atau sama teman-teman kalian, boleh deh coba permainan ini, asik banget, seru banget, bikin ngagetin ya gak sih? Bilang ya, teriak-teriak. Jadi aku tuh kesemutan. Jadi apa ya, kadang aku ngeliat dia gitu ya lagi gitu kan, kadang aku sendiri tau yang kaget beneran deh. Tapi ini beneran seru banget deh, seru banget, seru permainan, lagi ngeliat banget. Oke, sekian video dari kita. See you next video. Bye.